Ya, nah kembali bersama kami di Landstock Masih bersama dengan Pak Firdaus, ini adalah segmen terakhir, Pak. Mm -hmm. Tapi tetap fokus pada kondisi pompa. Artinya, kalau memang pompa air kita uh, masih sangat kurang, Pak, kemudian juga masih ada beberapa yang rusak. Uh, untuk kondisi saat ini, sih, Pak, ya, karena kan kalau membeli yang baru, kayaknya membutuhkan waktu cukup lama. Artinya, mm -hmm. yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memperbaiki atau seperti apa, Pak, membersihkannya saja dari sampah-sampah atau menambah sumber daya yang bisa kemudian mengawasi itu. Mm -hmm. Oke, okay, tentunya kemudian membeli nggak mungkin ya, yeah. waktunya sudah sempit sekali. harus mm -hmm. dibelinya ya tahun-tahun ke, kemarin. Oke, okay? yang bisa kita lakukan sekarang ini mumpung masih hujan puncaknya belum datang mm -hmm. ya, mm -hmm. memastikan semua pompa tadi itu adalah dalam keadaan berfungsi, mm -hmm. suplai listriknya aman, mm -hmm. ya. Lalu kemudian pintu airnya tuh terbebas dari sampah, mm -hmm. ya. Dan itu kalau bisa dilakukan okay. itu setidaknya bikin kita cukup apa, merasa apa namanya ya aman lah ya. nyaman setidaknya untuk menghadapi musim hujan sekarang ya. dalam keadaan hujan normal ya saya nggak okay. bicara hujan ya, yang dengan intensitas ya, yang jauh jauh lebih tinggi ya, ya. Uh -huh. oke okay, baik nah bagaimana dengan daerah-daerah genangan lain pak yang tadi sempat disinggung bahwa belum tersedia pompa di sana begitu uh -huh. yeah. pak penanganannya uh, mobile pompa uh -huh. bisa kita deploy ke sana uh -huh. kan kita punya seperempat mobil apa uh, unit pompa yang bisa digerakkan okay. uh -huh. tentunya kemudian saya menghimbau sebetulnya kalau kemudian di Jakarta ini banyak sekali yang namanya corporate ya yang ya dalam rangka CSR-nya itu ya kemudian mm. menyediakan mobile. Oh, kompa ya, tadi, yes, yang okay. bisa di-deploy mm. ya setiap ada banjir gitu. Jadi yang yang dikirim tidak hanya supermi dengan ini aja gitu. Jangan <laughs> yang pasalnya, alat yang dibutuhkan ya, ya, ya Pak. Ya. Yeah. Itu akan bantu sekali. Kenapa? Mm. Karena plan dari korporat itu sangat juga menentukan keberhasilan kita menangani masalah bencana terkait okay. dengan air ini. Mm. Nah, kalau dari segi personel mungkin ini sekaligus mungkin mm. juga menjadi kritikan juga bagi yeah. Pamprof, apakah anak-anak magang ini harus diangkat atau saat ada penambahan personel nih yeah, Pak. Mama kalau kan, misalnya melihat informasinya justru didapatkan dari para anak yeah. magang betul. gitu. Mm. Kan DKI sekarang merencana mengurangi jumlah pegawai malah iya, rampingkan, mm -hmm. ya, kenapa? Karena sebagian bisa digantikan dengan teknologi, mm. pengawasan dengan, dengan bisa dengan CCTV mm -hmm. dan bisa dengan menggunakan sensor, mm -hmm. ya, misalkan kalau ada sampah sensornya bunyi. Berarti ya. harusnya selama ini ketahuan dong oh, pak. Bisa, kalau bisa kalau itu diterapkan. Tapi hanya. ada pembiaran begitu? Ya sepertinya kayak kadang, kadang saya nggak tahu pastinya, tapi sebagian masyarakat mengatakan bahwa banjir itu berkah. Mm -hmm. jadi dipelihara kenapa mm -hmm. kalau ada banjir itu sumbangan mengalir oh. nah, 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 atau nah, mungkin yes. alat belum berfungsi secara maksimal tapi alatnya sudah keburu rusak seperti ya, itu ya yang kita kondisi yang kita kekurangan terjadi. alat sudah pasti mm -hmm. kedua alat yang ada mengalami faktor penurunan efisiensi kenapa karena tua ketiga kemudian ada gangguan mm -hmm. yang disebabkan tadi itu oleh sampah yang berikutnya lagi ada gangguan terkait dengan supplying uh, Powernya mm -hmm. ya kan lalu yang kelima tadi itu memang dalam pengoperasian pengawasan kita memang ya selama ini sepertinya abai Oke. Okay. Ya, menambah orang sebetulnya ya bukan solusi. Kenapa? Hmm. Karena ya tadi tuh orang magang aja bisa menemukan ini ya, gitu kan. Ya, tergantung niatnya yang ya mau tugas hati, dan mengawasi gini, ya, Pak. tergantung ya keikhlasan, ke ada niat dari ya namanya teman-teman yang ada di lapangan tadi untuk ya untuk mengawasi. dan sekarang kan gaji mereka udah sangat tinggi sekali gitu sebetulnya hmm. jadi nggak ada alasan untuk Nah, yang paling sulit ini Pak, masyarakatnya ini Pak. Karena hmm. kan ya. berkaitan langsung dengan sampah. Ini bagaimana Oke, okay, makanya itu? kemudian tidak ada pilihan adalah law enforcement. Makanya hmm. saya menyarankan di setiap kali itu jarak berapa itu dipasang CCTV. Begitu ketahuan dan itu ada infrarednya. Kalau malam hari dia buang sampah ketahuan, kita kan bisa lihat. Ya kita monitor dari mana. Begitu ketahuan orangnya, siapapun orangnya dia, langsung ya, kita tangkap, sebetulnya. fotonya kita pajang di mana-mana. Ya di sosial media inilah Orang yang melanggar kaedah atau lingkungan, orang yang kemudian ya menghancurkan surga yang dititipkan <laughs> Tuhan kepada kita, kan sungai itu kan surga, namanya itu yeah. surga. Gitu. Yeah. Hmm. Hmm. Tapi kemudian mereka, kan, untuk di daerah-daerah tertentu, ya Pak, mereka sudah dibiasakan dengan kondisi itu. Artinya, hmm. bahwa membawa sampah sembarangan itu sudah bagian dari oh, tugasnya hidup mereka. RT dan RW, dan okay. lurah. Hmm. Sekarang, Karena hmm. kan, RT dan RW, kan, sekarang dikasih ini, dikasih insentif oleh ini, dan yeah. lurah itu dikasih KPI oleh uh, Ahok, kan. Kalau nggak bisa membersihkan kalinya dan nggak bisa mematikan sampah nggak ada di kali dicopot diganti. Hmm, okay. Nah ini Jadi sebetulnya ini kan mekanismenya udah banyak. Iya. Berbicara ke depannya ini Pak, kalau kemudian pemerintah Oke, ya, berniat kemudian menambah pompa nanti ke depannya hmm. ini membutuhkan berapa banyak sih Pak anggarannya terus juga kalau memang Dibandingkan dengan anggaran yang sudah disediakan untuk provinsi DKI Jakarta ini sebenarnya masih masih sangat masih sangat bisa diakomodasi begitu ya Pak ya? Ya karena hmm. banjir ini kan masalah yang sangat ya memprihatinkan kita dan masyarakat kan juga fed up hmm. ya kan dan berteriak di mana-mana, dan media juga kemudian mengangkat ini kejadian selalu berulang okay. dan kita kan juga menginginkan ini berakhir hmm. ya, kalaupun nggak berakhir berkurang dengan signifikan hmm. artinya apa? Tagih atau pajak yang dibayarkan oleh Publik rakyat tadi itu kan ingin juga di-spend untuk, untuk melindungi, untuk menciptakan kota ini nyaman. sehingga artinya apa. Ya teman-teman di DKI, teman-teman di Kebun Siri kemudian ya komit bahwa sebagian besar anggaran ini akan saya alokit, alokasikan untuk membereskan tata kelola air di ibu kota ini termasuk kemudian air minum. Yeah, okay. dan kemudian tadi itu bagaimana penanganan genangan dan banjir tadi gitu. Hmm. Sebetulnya des nggak komplikasi nggak rumit kok sebetulnya gitu. Artinya kan. untuk iya. penambahan seribu pompa itu hmm, membutuhkan ya ya kemudian kalau dengan kita menggunakan debit yang ada saat ini ukurannya ya. gitu ya paling satu triliun satu setengah triliun juga ya sudah, cukup sudah sangat betul. memadai. Oke. Okay. Ya, kan itu sekitar 60 dari budget apa, dari APBD-nya DKI kan sebetulnya. Kan? Ya, tapi itu tidak serta-merta hanya penambahan uh, alat saja tapi juga harus disertai dengan mungkin memperhatikan uh, topografinya Jakarta, ya. pembetulan uh, atau pembenaran yang uh, lingkungan atau seperti apa, Pak. Ya, ini di luar penataan drainase hmm. ya. Drainase juga butuh anggaran besar. Hmm. Ya kan? Tentunya kemudian Pembenahan nasi itu akan menentukan sekali bagaimana kemudian ya kita bisa mengatasi masalah banjir dan genangan tadi, gitu ya. Mm -hmm. Kedua tentunya kemudian ya tadi saya katakan bahwa karena muka tanah kita turun sporadis di beberapa tempat perlu kemudian menata ulang kembali pola aliran. Okay. Tadi misalkan dari titik A ke titik B. Ternyata kemudian di titik turun penurunan berarti dia kebalik mm -hmm. harus dialihkan ke C. Kita gitu kan, okay. nah yang adjustment seperti ini harus dilakukan. Kenapa? Karena memang ya, fakta menunjukkan bahwa turun muka tanah di Jakarta sangat tinggi sekali. Oke, okay. okay. ini ini terdengarnya mungkin biasa saja dibanding proyek kereta api cepat atau MRT, tapi yeah. ini jauh lebih menentukan nasib Jakarta ke depan. Begitu ya, Pak? Oh, ya? jelas, kalau misalkan mm -hmm. tahun... 2000... <laughs> 15 16 ini kemudian kita juga akan mengalami Masih bencana ke ini kebanjiran kan hmm. orang bertanya sekarang presidennya bekas gubernur DKI Jakarta okay. dan gubernur DKI Jakarta bekas wakil gubernur Nya presiden sekarang gitu ya. kan, da, orang kan pasti bertanya. Hmm. Yang punya program untuk uh, ya. memberantas banjir. Banjir, ya. banjir di ya. Jakarta. Okay. Ya, kita Baik. harapkan ini semoga uh, dari pompa pompa rumah pompa ini mm. uh, karena curah hujan semakin tinggi, semoga mm. bisa diperbaiki terlebih dahulu agar mm. bisa mengatasi banjir di ibu kota. Kerjanya lebih maksimal. Iya. Ya. Baik. Terima ya. kasih Pak Firdaus Ali untuk kehadiran di studio kami. Sama-sama terima kasih. Pemirsa demikianlah Dialog Lantik hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Nantikan Lansetalk setiap hari pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas saya, Veronica Moniaga. Dan saya Cakri Miller Nurdiri. Terima kasih. Sampai, sampai jumpa. Ya.